DPRD Kabupaten Cianjur ngokolakeun sidang paripurna kalawan agenda nepikeun nota panganter Bupati ngeunaan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 di ruangan rapat paripurna DPRD poe Salasa beurang. Dina eta Raperda Perubahan teh Bupati ngeprekeun APBD Perubahan naik 15,08% batan APBD samemehna. Sidang paripurna kalawan agenda nepikeun nota panganter Bupati ngeunaan Raperda Parobahan APBD Tahun Anggaran 2018 dipimpin langsung ku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Andri Suryadinata. PLT Bupati Herman Suherman ngebrekeun pendapatan Cianjur dirarancang ngahontal 4,045 triliun naik 530,528 miliar batan pendapatan samemehna anu nitih 3,514 triliun. Eta pendapatan anu sakitu teh ngawengku pendapatan asli daerah atau APBD sarta waragad perimbangan. Cek Wakil Ketua DPRD Cianjur Andri Suryadinata, naikna jumlah pendapatan kudu diwegan ku ngaronjat na pangladen pamarentah daerah ancokeunan masyarakat. Menyesuaikan yang intinya meningkatkan pelayanan. Tadi pun angka-angka ini sudah dijelaskan oleh Pak Bupati, Pak PLT Bupati, untuk nantinya akan perpanjangan operasi dimasukkan Pak Bupati di Pak Anggaran. Kan tadi ada nota pengantar dari Pak Bupati, ada kenaikan, kenaikan. Nah ini tanggapan dari Dewan sendiri sudah apa? Ya, tentunya kenaikan ini harus berimbas atau kebutuhan atau untuk meningkatkan pelayanan. Nanti detailnya kita akan sudah gambaran kenaikan ini untuk apa saja. Terus spiritnya kami selalu melayani masyarakat. Agenda selanjutnya apa nih yang akan dilanjutkan? Setelah ini kita akan membahas tentang anggaran. Agenda yang setelah penanganan infraksi nanti malam besok langsung membahas tentang anggaran. Minangkatarekah pikeun menta panyatujuan pihak DPRD satuluyna bakal dipadungdeungkeun dina sidang paripurna kalawan agenda kamandang umum fraksi-fraksi di DPRD. Heri Setiawan, Bandung TV.